Hasil sementara, babak 16 besar, BNI, Indonesia Master 2023. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ponpicha Chowekowong, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-12 dalam durasi 52 menit. Komang Ayu Cahyadewi berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan sesama pemain Indonesia, Stefani Wijaya, dengan skor 21-17, 12-21, dan 21-14, dalam durasi 52 menit. Sementara itu, Deswanti Hujansih Nur Tertiati harus kalah dari unggulan ke-6 asal Jepang, Riko Gunji, dengan skor 20-22, 13-21, dan 13-21, dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Marwan Jessica berhasil mengalahkan unggulan ke-7 asal Indonesia, Reza Giska, dengan skor 21-12 dan 21-19 dalam durasi 22 menit. Zaidan Felisa juga berhasil menang atas lawannya, ganda campuran Chinese Taipei, Wu Xuanyi, Yang Chuyun, dengan skor 21-10 dan 21-19 dalam durasi 30 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Tommy Sugiarto berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Qi Yujen, dengan skor 21-16 dan 21-11 dalam durasi 33 menit. Johannes Saut Marcelino harus kalah dari pemain Thailand, Panichapon Trarasakul, dengan skor 16-21, 21-17, dan 17-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai juga harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Wang Powei, dengan skor 19-21, 21-15, dan 15-21 dalam durasi 1 jam 9 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Rydia Kelly harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Hung Enzu, Lin Yupei, dengan skor 17-21 dan 22-24 dalam durasi 38 menit. Di pertandingan lainnya, Lani Ripka akan melawan Jiang Yihua, Li Ziking. Sabar Reza akan melawan Chia Weiji, Liu Sun. Melissa Rahel akan melawan sesama wakil Indonesia, Arlia, Agnia. Jessita Febi akan melawan Louis Lok Lok, Eng Wing Yung. Tommy Sugiarto akan melawan Qi Yujen. Anissa Naya Azahra akan melawan Laksika Kanlaha, Pataimas Muenwong. Alfarizi Joaquin akan melawan Lin Yu Chieh, Suliwei. Dan Teges Christopher akan melawan Junaidi Arif, Roy King Yap.